Lanjut, pabrikan selanjutnya adalah Selis yang mereka punya banyak varian untuk motor listrik di bawah harga 30 juta rupiah. Yang sudah saya tunggangi adalah Selis Go Plus. Harganya berapa, Mbak? 26.990.000. Ya, masih di bawah 30 juta, baterainya dia punya lithium ya, lithium 60 volt 27 ampere. Maksimal pengisian 5 jam. Bentuknya unik, teman-teman. Bisa di-zoom nanti. Di sini ada LCD-nya. Untuk speedometernya, mereka sudah mengadopsi LCD. Dan kemudian dari segi bentuknya, bisa dilihat agak rounded gitu, agak membulat. Sampai bodinya juga agak membulat ke belakang. Jadi, ya lucu sih. Selis Go Plus, harganya 26,99 juta rupiah. Tapi harga segitu tadi, itu masih off the road. Artinya, teman-teman harus nambah 2.500.000 untuk jadi on the road. Keluar STNK dan BPKB. Lanjut, masih semangat? Nah, di belakang saya sudah ada United. Mereka punya namanya United T1800 STD. Dibanderol 30.500.000. Tapi tenang saja, mereka punya subsidi, teman-teman. Kalau leasingnya dari Adira. Artinya kalau kredit dari Adira, ada potongan diskon sebesar 4.500.000. United T1800. Mereka juga punya banyak varian untuk yang T1800 ya. Ada yang standar, ada juga yang TX ya, dan juga ada yang dilengkapi dengan box touring. Untuk baterainya mereka tanam dan sudah lithium, dan ini tidak pakai skema sewa-sewa. Artinya mereka tinggal pakai lifetime guarantee, semuanya tinggal pakai, nggak perlu sewa lagi. Masih di United, mereka juga punya varian United MX 1200 dengan harga hanya 14,8 juta rupiah. Ini bisa dibawa pulang, teman-teman. Dan tidak hanya itu, kalau teman-teman nunggu sampai bulan April yang kabarnya ada subsidi motor listrik seharga 7 juta, itu bisa kalian dapat, artinya 14,8 dipotong subsidi motor listrik 7 juta. Jadi harganya sekitar 7 juta saja untuk United MX 1200. Lanjut, kita sudah berada di boothnya Davigo ya. Davigo ini semua motornya di bawah 30 juta. Kita rinci satu-satu. Ada Davigo Space. Davigo Space ini dibanderol 18,7 off the road. Nah, untuk on the road-nya nambah 2 juta saja, teman-teman. Davigo Space 18,7. Dilanjut Davigo Dragon ini 21,9 juta off the road. Tambah 2 juta jadi on the road. Nah, ini yang saya suka, Davigo Forza. Davigo Forza ini bentuknya bisa dilihat, teman-teman, model klasik ya, lampunya rounded, bulat gitu. Dan ini harganya 14,9 juta rupiah off the road. Nah, untuk on the road-nya nambah 2 juta, artinya jadi 16 juta rupiah. Davigo Forza dengan bentuk klasik ini bisa dimiliki seharga 16 juta sudah berikut STNK dan BPKB on the road. Jakarta tentu saja. Untuk baterainya dia pakai 60 volt 23 ampere. Jarak tempuh diklaim bisa sampai 70 km, bisa untuk dalam kota. Davigo Forza.